Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan. Nah, pada video kesempatan ini kita akan belajar tentang menghitung keliling gabungan dua bangun datar pada pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar. Ini merupakan keliling bangun datar gabungan yang akan kita hitung kelilingnya. Seperti apa caranya? Kita lihat saja bersama-sama. Sudah siap? Kita mulai saja. Check it out. Konsentrasi. Hitunglah keliling bangun di bawah ini. Kita lihat bersama ada sebuah bangun datar berbentuk persegi panjang yang digabung dengan bangun datar berbentuk lingkaran. Lihat bentuknya seperti ini. Maka berapakah keliling bangun di bawah ini? Jika diketahui panjangnya 16 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Sedangkan panjang atas kanan dan atas kirinya adalah 3 cm. Untuk menghitung keliling gabungan dari dua bangun datar tersebut, maka kita harus terlebih dahulu mencari rumus dari keliling persegi panjang ditambah keliling lingkaran. Kita akan terlebih dahulu menghitung keliling persegi panjang tersebut. Diketahui bahwa panjangnya itu adalah 16 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Apa rumus keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang memiliki rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan ke dalam rumus. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali panjangnya 16 ditambah lebarnya 8. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Maka keliling persegi panjang adalah 2 dikali 24 sama dengan 48 cm. Keliling persegi panjangnya adalah 48 cm. Sekarang kita akan menghitung keliling lingkarannya. Diketahui bahwa di sana terdapat diameter lingkaran. Nih, dari sini ke sini itu diameter. Berapakah panjangnya? Kita lihat bersama-sama. Nah, panjangnya itu persegi panjang ini adalah 16 cm. Dikurangi 3 cm, yang ini 3 cm. 16 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10 cm. Maka diameter lingkarannya adalah 10 cm. Lalu berapakah jari-jarinya? Karena jari-jari adalah setengah dari diameter, maka jari-jarinya adalah 10 dibagi 1/2. 10 dibagi 1/2 sama dengan 5 cm. Jadi jari-jarinya adalah 5 cm. Kalau jari-jarinya 5 cm, maka V-nya adalah berapa? Ya, V-nya adalah 3,14. Karena jari-jarinya 5 cm bukan kelipatan angka 7. Masih ingat dengan keliling lingkaran apa rumusnya? Ya, keliling lingkaran memiliki rumus 2 dikali V dikali R. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5. 3,14 itu V, 5 itu adalah jari-jari R. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di depan. 2 dikali 3,14 itu hasilnya adalah 6,28 dikali 5.
5 kita turunkan kembali ke bawah. Tinggal kita hitung 6,28 dikali 5 hasilnya adalah 31,4 cm. Jadi keliling lingkaran itu semuanya adalah 31,4 cm. Lihat, perhatikan di sini hanya setengah lingkaran, maka kita akan menghitung setengah dari lingkaran tersebut tinggal dibagi 2. Keliling setengah lingkaran sama dengan 1/2 dikali 3,14. Maka keliling setengah lingkaran itu hasilnya adalah 15,7 cm. Kita sudah mendapatkan keliling persegi panjang 48 cm, keliling lingkaran setengah lingkaran 15,7 cm. Sekarang kita tinggal jumlahkan 48 ditambah 15,7 cm. Maka keliling dari bangun ini semuanya adalah 63,7 cm. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Sudah paham? Ayo kita simak contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ada bangun apa ya? Kita lihat bersama-sama. Di sini ada sebuah bangunan berbentuk persegi yang digabung dengan, wah, ada berapa lingkarannya? Ada 4,5 lingkaran bentuknya seperti ini yang memiliki sisinya itu 14 cm. Maka untuk menghitungnya, kita terlebih dahulu harus menentukan keliling persegi ditambah keliling lingkaran agar kita dapat menghitung keliling bangun seperti ini. Kita kerjakan terlebih dahulu keliling persegi. Apa rumus keliling persegi? Keliling persegi itu memiliki rumus. Oh, kita tentukan dulu sisinya. Sisinya itu adalah 14 cm. Rumus dari keliling persegi adalah 4 dikali S. Nah, kita tinggal masukkan rumus. Keliling persegi sama dengan 4 dikali 14. Sisinya 14. Maka kelilingnya itu adalah 4 dikali 14 sama dengan 56 cm. Ini baru keliling persegi. Sekarang kita hitung keliling lingkaran. Nah, diameternya berapa? Di sini diameternya adalah 14 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Setengah dari 14 cm itu adalah berapa? Ya, 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Keliling lingkaran memiliki rumus 2 dikali V dikali R. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Keliling lingkaran sama dengan setengah dikali 22/7 dikali 7. Kenapa pakai setengah? Karena lihat semuanya lingkaran di sini hanyalah setengah dari lingkaran. Maka kita pakai setengah. Setengah dikali 22/7 dikali 7. Kita hitung terlebih dahulu setengah dikali 22/7. 1/2 dikali 22/7. 1 dikali 22 sama dengan 22. 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka keliling lingkaran sama dengan 22/14 dikali 7. Nah, 7 dari jari-jari. Kemudian kita coret saja. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Maka 22 dikali 2 hasilnya adalah berapa? Sama dengan 44 cm. Ini adalah keliling dari 1,5 lingkaran. Ada berapa setengah lingkarannya? 1, 2, 3, 4. Maka
Keliling lingkaran semuanya itu adalah 44 dikali 4 sama dengan 88 cm. Keliling persegi 56 cm. Keliling lingkaran 88 cm. Jadi gabungan dari keliling semuanya adalah 56 ditambah 88 sama dengan 144 cm. Nah, hitunglah keliling bangun di samping untuk tugas kalian di rumah dikerjakan dan bisa dikumpulkan saat masuk sekolah. Di sini ada gabungan dari persegi panjang dan juga lingkaran yang memiliki panjang 20 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Kalian tentukan keliling dari bangun ini. Dan yang kedua, ada gabungan dari persegi dan juga lingkaran yang memiliki sisinya adalah 28 cm. Hitunglah keliling bangun di samping dengan baik dan benar. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Demikianlah video pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.